A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini. Dan mudah-mudahan topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah pemuda penggali kubur menzinai sang mayat. Alkisah, ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan setelah pemakaman. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis nan cantik jelita. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia ambil kain kafannya. Matanya nanar melihat indahnya tubuh mayat sang gadis itu. Ia pun melampiaskan sah mayat tersebut. Usai menzinai mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Ia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia ketemu Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati. "Apa pendapat Anda jika ada seorang yang berzina?" tanya pemuda itu. "Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Jawab Umar dengan tegas. "Lalu bagaimana jika seorang itu menzinai mayat dan ia belum pernah menikah?" tanya pemuda itu. Kemudian Umar terdiam, bulu kudunya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. "Sungguh keterlaluan, saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapakah gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" tanya Umar dengan gusar. "Saya sendiri wahai Umar, apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" sang pemuda mulai bimbang. Umar terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucap salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Apa yang engkau membuat dirinya bersedih seperti itu?" "Di luar, saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kudu saya berdiri dan ia ingin bertobat dari dosanya," jawab Umar. Selanjutnya, Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis tersedu-sedu sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis wahai anak muda?" tanya Rasulullah.
aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasulullah, jawab pemuda itu. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasulullah. Tidak, Rasulullah, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu, jawab sang pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur anak muda itu. Ketahuilah olehmu, anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar umul kursi? Tanya Rasulullah. Lebih besar dari itu, ya Rasulullah, jawab pemuda itu. Apakah sebesar arsi? Tanya Rasulullah dengan penasaran. Saya kira lebih besar dari itu, ya Rasulullah, jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku, pinta Rasulullah. Sungguh saya malu untuk mengatakannya, jawab pemuda itu. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, bujuk Rasulullah. Pemuda itu lalu terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansar. Ia masih gadis dan sangat cantik jelita. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulambiaskan syahwatku dengan menzinai mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balasannya, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku. Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini. Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana, dia menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkan dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Ia berdoa, oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak. Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu, dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Tanya malaikat Jibril. Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk,
Jawab Rasulullah, "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Jawab Rasulullah, "Apakah engkau yang menerima tobat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya Malaikat Jibril, "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan." Jawab Rasulullah, "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya." Kata Malaikat Jibril, lalu turunlah ayat yang artinya, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Quran Surat Al-Imran ayat 3 nomor 135. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian pemuda itu meninggal dunia. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kisah pemuda penggali kubur menzinai sang mayat ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang berharga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.